Program Merdeka Belajar baru saja diluncurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini menggebrak beberapa teknis sistem pendidikan dan menuntut sekolah agar memaksimalkan sumber daya dengan terintegrasi berbasis digital oleh tenaga profesional bersama sejumlah narasumber. Dipandu Zilvia Iskandar, Indonesia Town Hall, siapkah Indonesia Merdeka Belajar? Live, jam 8, malam ini. Saling membantu kepada kelompok yang membutuhkan adalah karakter bangsa kita. Salah satunya sikap solider, dituangkan masyarakat lewat ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lalu terobosan apa yang akan dilakukan pemerintah agar penerimaan ziswaf di Indonesia semakin besar? Bersama, dipandu oleh Economic Challenges Special Ramadan, kontribusi ziswaf di tengah pandemi, besok jam 8 malam. Miliki gudang multiguna at Peak 2 Bispark, hadir dengan layout yang fungsional, bisa difungsikan sebagai gudang, kantor, dan rumah sekaligus. Hanya 3,5 menit menuju interchange, hanya 18 menit menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Miliki gudang multiguna ukuran 6x20 meter dengan harga spesial 2,5 miliar rupiah. Kunjungi show unit kami, hubungi 021-588-8000. Kenapa sih kita harus berinvestasi di Peak 2? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, lokasi Peak 2. Alasan kedua, setiap orang yang membeli Peak 2 dianggap sebagai pemegang saham. Membeli produk Peak 2 memang selalu untung karena harga perdana Peak 2 50% di bawah harga market. Alasan yang ketiga, fasilitas. Di mana fasilitas yang tersedia di Peak 2 jauh lebih banyak dari real estate manapun juga. Jika ginjal sudah rusak, harus segera menjalani proses cuci darah sebagai pengganti ginjal. Saya Yuda, saya usia 56 tahun. Di 2013 saya mengalami sakit kepala dan mual, dan ternyata setelah diperiksa dokter, diagnosanya adalah saya mengalami gagal ginjal dan harus cuci darah. Lalu apa yang mengakibatkan Ibu Yuda Gertasari mengalami ini? Go Healthy, Rabu 5 Mei jam 6:30 pagi. Ramadan. Atas izin Engkau ya Allah, ku bertemu lagi dengan Ramadan. Bulan Ramadan yang ku rindukan, setiap tantangan jadi pembuka jalan. Cahaya Ramadan penerang iman, penuh syukur kepadamu ya Allah. Kita pergi aja kan suka merasa selamat, padahal apa kak? Nggak ada yang bisa pergi dengan selamat kecuali ada yang ngatur. Bahkan Allah berkenan menerima titipan dosa. Sebaik-baiknya penjaga, kita bisa nitip loh dosa kita sama Allah. Kita minta dijaga, tapi kitanya tidak menjaga. Kita minta ilmu, tapi kita nggak belajar. Asmaul Husna, pemelihara segala sesuatu. Kamis 6 Mei jam 4 pagi. Kamis malam ini mari mengetahui lebih dalam seputar industri halal dunia bersama tokoh Muslim Inggris, Sheikh Sharif Hasan Albana. Actually refers to a water source, something that takes you to the water. And what does water give? Water doesn't take life, it gives life. Many of our engagement in this industry is halal but un-Islamic. How do you connect the spirituals? Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, Halal and Tayyib for the World. Jam 8 malam ini. Kuda-kudanya itu dia kakinya buka sedikit tapi agak turun. Okay. Nah ini badan harus Jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Jangan gara-gara medsos justru menjadikan wasilah mendapatkan murka dari Tuhan. Susi Cek Ombak, jam 8 malam ini. Sekarang itu corona dan koruptor ya. Dan korupsi itu solusinya sama. Apa tuh? Cuci tangan. Munarman itu juga menggerakkan. Memang saat ini masih terselubung ya. Jangan sampai masyarakat ini semakin bersimpati. Menggunakan alas kaki pun tidak boleh, ditutup matanya. Ini kan jelas merendahkan hak martabat. Kalau di tempat lain sudah tidur. Ini lah keliru, karena pelanggaran hukum dianggap biasa. Medcom.id
a part of Media Group News. Perkembangan teknologi digital diiringi dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja. Lulusan dari universitas dengan yang dibutuhkan industri itu ada gap. Indonesia mengalami kekurangan tenaga kerja sektor digital. Tahun 2015 sampai tahun 2030 membutuhkan 9 juta talenta digital. Saya ngerasa saya bahkan bayar ke kampus nggak dapat ilmunya. 15 Minutes. Indonesia butuh talenta digital. Kamis 6 Mei jam 6 malam lewat 45 menit. Didukung oleh perempuan yang telah menopause mempunyai beragam ancaman dalam kesehatan. Saya Christine, usia 63 tahun. Sebelumnya saya merasa kesehatan saya baik-baik saja. Setelah memasuki masa menopause, ada perubahan penurunan kualitas kesehatan saya. Salah satunya diabetes. Lalu bagaimana Ibu Christine Pandria bisa menderita diabetes mellitus? Go Healthy, Jumat 7 Mei jam 6:30 pagi. Tuhan tuh luar biasa. Jadi luar biasa. Mini ketemu Mini, anaknya normal. Normal. Apakah di dalam komunitas investor saham pemula ini diarahkan untuk membeli saham-saham tertentu? Itu dilakukan atau tidak? Naik gunung apa aja pakai kebaya tadi? Gede, Rinjani, tahu udah berapa kali. Rinjani itu adalah awal saya terinspirasi pakai kebaya. Dick Andy, Serikat Kebaikan. Minggu 9 Mei jam 7 malam. Cok, ini tingginya berapa? Serius ini pertanyaan. 94 cm. Oh, jadi yang paling kecil ini? Iya. Mirsa, tidak ada bosan-bosannya kami selalu mengajak Anda untuk selalu peduli tentang jantung dan juga stroke. Untuk itulah, kami juga senantiasa menghadirkan narasumber yang dapat menjadi pembelajaran bagi Anda dan juga keluarga. Dokter Laser dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres mengundang Anda untuk melakukan medical check-up screening jantung dan juga stroke dengan diskon 50%. Saksikan terus Go Healthy setiap hari jam 6:30 waktu Indonesia Barat dan pengumuman kode voucher diskon medical check-up akan Anda dapatkan pada akhir acara. Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kamis malam ini mari mengetahui lebih dalam seputar industri halal dunia bersama tokoh Muslim Inggris, Sheikh Sharif Hasan Albana. Something that takes you to the water. And what does water give? Water doesn't take life. Many of our engagement in this industry is halal but un-Islamic. How do you connect? Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, Halal and Tayyib for the World. Kamis 6 Mei jam 8 malam. Dipersembahkan oleh. Didukung oleh. Tidak ada stigma negatif dari masyarakat. Iya. Malah mungkin positif ya. Positif. Mempekerjakan orang-orang mini. Orang-orang mini. Kick Andy, Serikat Kebaikan. Minggu 9 Mei jam 7 malam. Bagaimana supaya kita bisa tampil cantik saat hari kemenangan lebaran nanti? Selain kita harus pakai skincare, yaitu perawatan dari luar, kita juga harus konsumsi makanan yang sehat juga. Dan juga sih kalau aku biasanya nambah konsumsi suplemen makanan. Ya, lebaran tuh yang sebenarnya kadang-kadang orang lupain. Ya. Lebaran tuh kita harus persiapan banget justru. Okay. Metro Eye Care, persiapan menuju hari kemenangan. Minggu 9 Mei jam 10 pagi. Setiap bangsa punya kuliner khas Ramadan yang berbeda-beda. Menjadi cita rasa yang dirindukan saat lagi dalam bulan Ramadan. Tasty and Healthy pekan ini merekomendasikan Anda menu berbuka yang sangat lezat dari berbagai budaya. 观众朋友们，大家好，欢迎收看健康美食，我是洪晶晶。 Tasty and Healthy, inspirasi hidangan iftar, Sabtu 8 Mei jam 7 pagi. Tapi sebelum Al-Muntakim nanti bekerja, dia pasti ngasih peringatan dulu. Atau siapa yang lagi nerima kesusahan. Sungguh bisa jadi itu peringatan Allah. Panas matahari aja kita udah harus pakai topi, pakai kacamata hitam. Apalagi kalau matahari sejengkal. Lah ini di dalam matahari, kira-kira begitu. Nah buat siapa nih Al-Hutamah? Bagi setiap pengumpat dan pencela. Oh. Asmaul Husna, jangan tunggu menyesal. Sabtu 8 Mei jam 4 pagi. Serangan jantung bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Orang yang mengalaminya harus segera ditangani dengan benar dan segera. Saya Sri Widati, usia 65 tahun. Saya mengalami serangan jantung dan sudah pasang ring. Tak lama kemudian, suami saya juga mengalami serangan stroke. Lalu apa yang terjadi dengan Ibu Sri Widati? Go Healthy, Minggu 9 Mei jam 6:30 pagi. Spatula. New normal di pandemi. Hey, 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 hey. Kita mendapatkan THR sebesar 3 juta rupiah. Yeay. Vaksin untuk Indonesia, bagi-bagi bahagia.
Jumat 7 Mei jam 8 malam. Selama 60 tahun, Papua masih menjadi ladang konflik bersenjata. KKB menebar teror dan ketakutan, korban pun berjatuhan. Tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Papua itu provinsi paling mahal yang pernah dibayar Indonesia berpuluh-puluh tahun. Tidak ada negara pun di dunia ini boleh bilang bahwa siapapun yang turun itu melakukan tindakan pelanggaran HAM. Special Report, Papua bukan ladang konflik, jam 10 malam ini. Sejarah keterlibatan Muhammadiyah dalam gerakan mencerdaskan bangsa dalam lintasan sejarah tidak bisa dianggap remeh. Dibuka sekolah modern agar generasi muda muslim bisa berperan di ruang publik. Dikemukakan nilai-nilai yang membawa kehidupan mereka bahagia. Kiai itu semangat untuk mendirikan sekolah itu tinggi sekali ya. Lembaga pendidikan kita menjadi pilar kemajuan. Melawan lupa gerakan pendidikan Muhammadiyah jam 7 malam ini. Cinta-cinta Ana Avanti pekan ini menghadirkan sosok legendaris, Titiek Puspa, dua perempuan hebat Indonesia. Tak hanya berbincang tentang karya-karya, tapi juga tentang cinta dan tentang kehidupan yang penuh dengan makna. Kalau orang tidak punya cinta, nafasnya itu tidak lempeng. Cerita cinta Ana Avanti, Cinta Putih, Titiek Puspa, Sabtu 8 Mei jam 7:30 malam. Dipersembahkan oleh... Pekan ini, arus mudik lebaran mencapai puncaknya. Padahal, mobilitas antar daerah berpotensi memicu ledakan wabah. Saat rindu jadi argumentasi, banyak yang jadi tak peduli. Mari jangan egois, jangan melihat dengan logika-logika zaman normal. Logika hari ini adalah logika zaman darurat. Tiga berita yang jadi isu utama pekan ini akan diulas secara tajam dan mendalam. Metro This Week, Minggu 9 Mei jam 3:30 sore. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kamu tertolak dari bara bencana. Satu di antara 6 itu kata Nabi, as-sadaqatu. Bersedekahlah. Bersedekah menurut Quran, salah satu syaratnya adalah memuliakan si penerima. That's art on stage. Sharing is caring. Sabtu 8 Mei jam 4 sore. Jantung perlu dijaga untuk menghindari gangguan fungsi kerja. Lalu apa yang terjadi dengan Bapak Sutrisno hingga jantungnya dipasangi 7 ring dan alami bypass jantung? Nama saya Sutrisno, umur 63 tahun. 2007 saya bypass pada jantung. 2016 pasang pacu jantung. Total sudah terpasang 7 ring di jantung saya. Go Healthy, Senin 10 Mei jam 6:30 pagi. Kenapa sih umat Islam itu diwajibkan untuk membayar zakat? Zakat ini sangat penting untuk menghubungkan secara emosional antara kaya dan si miskin. Naik kereta saat di Jakarta pakai jaket kulit dan tongkat. Harta kita ingin sehat, jangan pelit buat berzakat. Hasanah Islam, Zakat Pembersih Harta, Minggu 9 Mei jam 2 siang. Dipersembahkan oleh Luwak Hitam Baru. Pemerintah kembali memberlakukan larangan mudik lebaran di tahun ini. Namun di lapangan, masih ada saja armada yang nakal. Sampai tanggal 17 kan bis tutup. Nah, naik gonku, aku melakukannya travel lah. 1000 cara dipakai untuk bisa tetap mudik, meski kucing-kucingan. Seperti apa modusnya? Bis-bis lain yang jual di agen di luar, banyak yang jual agen di luar, bis besar. Berarti kan ada yang di jalan-jalanan itu yang meloloskan. Realitas, memburu jalan pulang. Senin 10 Mei, jam 8 malam. Cerita cinta Ana Avanti pekan ini menghadirkan sosok legendaris, Titiek Puspa. Dua perempuan hebat Indonesia, tak hanya berbincang tentang karya-karya, tapi juga tentang cinta dan tentang kehidupan yang penuh dengan makna. Kalau orang tidak punya cinta, nafasnya itu tidak lempeng. Cerita cinta Ana Avanti, Cinta Putih, Titiek Puspa, jam 7:30 malam ini. Saya akan ajak para pemirsa untuk mengeksplorasi tentang sejarah di Lasem, Rembang, Jawa Tengah ini. Masuknya Islam itu bersama etnis Cina dan etnis Arab saat itu sebagai pedagang. Kiai itu dulu tidak hanya berceramah, tapi mereka menjadi tumpuan masyarakat sekitarnya. Samudra Syiar, Lasem, wajah mini Indonesia. Besok jam 3 sore.
Akibat pandemi yang belum juga berakhir, Korlantas Polri melakukan penyekatan larangan mudik 2021. Di mana saja titik sekat tersebut? Bagaimana dengan perjalanan jarak jauh dalam satu provinsi? Dan kegiatan apa yang bisa dilakukan saat libur lebaran? Ikuti perjalanan Minanti Rohanta bersama Korlantas Polri menuju Jawa Tengah. Jadi kali ini cukup berbeda karena mudik akan dilarang. Journey, tanpa mudik tetap asik. Hari ini, jam 10 pagi. Setiap bangsa punya kuliner khas Ramadan yang berbeda-beda. Menjadi cita rasa yang dirindukan saat lagi dalam bulan Ramadan. Tasty and Healthy pekan ini merekomendasikan Anda menu berbuka yang sangat lezat dari berbagai budaya. 观众朋友们，大家好，欢迎收看健康美食，我是冯晶晶。 Tasty and Healthy, inspirasi hidangan iftar. Hari ini jam 7 pagi. Kenapa sih umat Islam itu diwajibkan untuk membayar zakat? Zakat ini sangat penting untuk menghubungkan secara emosional antara kaya dan si miskin. Naik kereta saat di Jakarta pakai jaket kulit dan tongkat. Harta kita ingin sehat, jangan pelit buat berzakat. Khasanah Islam, zakat pembersih harta, Minggu 9 Mei jam 2 siang. Dipersembahkan oleh Luwak Hitam Baru. Tidak ada stigma negatif dari masyarakat. Iya. Malah mungkin positif ya. Positif. Mempekerjakan orang-orang mini. Orang-orang mini. Kick Andy, Serikat Kebaikan, jam 7 malam ini. Mensyukuri nikmatnya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan lewat memperdalam ilmu tafsir Al-Quran bersama Profesor Dr. Quraish Shihab. Perceraian dalam pandangan Islam sangat buruk. Tetapi ada keburukan yang tidak bisa dihindari karena kebutuhan yang sangat mendesak. Mendalami Al-Quran Surat Al-Talaq ayat 1 sampai ayat 5 bersama Profesor Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, Senin 10 Mei jam 2 pagi. Kalau mau khusyuk dalam ibadah, kita fokus di satu tempat. Misal, rumah jauh dari masjid. Maka kita tarawih di rumah. Sholat berjamaah dengan keluarga, makan berjamaah, doa berjamaah, tadarusan bersama. Jangan sampai selesai lebaran, semua itu hilang. Dasat on stage, Ramadan pengikat harmoni keluarga. Minggu 9 Mei jam 4 sore. Memanjatkan puja-puji pada Ilahi, mensyukuri pertemuan kembali dengan Idul Fitri bersama konser kemenangan Metro TV. Dimeriahkan oleh Ungu, Ustaz Yusuf Mansyur, Ustaz Abdul Kafi, Ustaz Jaffa, Rampak Beduk, Buah Komika, Tiffany, Nessa. Ikuti harmoni Idul Fitri dalam konser kemenangan Idul Fitri penuh syukur. Rabu 12 Mei jam 9 malam. Seizin engkau ya Allah, ku bertemu lagi dengan Ramadan. Atas seizin engkau ya Allah, ku bertemu lagi dengan Ramadan. Bulan Ramadan yang ku rindukan, setiap tantangan jadi pembuka jalan. Cahaya Ramadan penerang iman, penuh syukurku padamu ya Allah.